Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Lampu TV. Ya, pada video kali ini kita akan unboxing. Ini kiriman dari Bos Surya Elektrindo. Isinya apa? Ya, langsung saja kita buka bersama-sama. Ini tadi paketannya baru datang tadi sore, dan ini langsung saya unboxing. Ini sudah malam, ini 10:30, dikarenakan tadi garapan servis lampu alhamdulillah rame dan baru saja selesai. Langsung saya sempatkan untuk unboxing paketan dari busnya. Ya, kelihatan ini pendingin heatsink model baru. Ini unik sekali ini. Modelnya segi 6. Kita coba lihat casingnya. Sangat bagus sekali. Unik. Modelnya segi 6 ini. Coba kita perlihatkan satu-satu, mulai dari yang terkecil sampai yang besar. Tadi paketannya sangat simpel sekali ini. Dengan wadah segitu sudah bisa menampung casing berapa ini, 3. Nah, ini LED-nya. Dan ini casing atasnya. Penampakannya seperti ini. Ini yang kecil. Oh iya, pendinginnya. Coba kita buka. Ya, pendinginnya seperti ini. Ya, lumayan tipis ya. Tapi mungkin kalau untuk buat kecil masih bagus. Yang agak besar seperti ini. Dan ini yang besar lagi. Coba kita ukur. 9 cm. Isinya 9. Sampingnya ya sekitar 10-an. Kalau yang ini 7,5. Sampingnya 8,5. Dan yang paling kecil ya sekitar 5 cm. Sampingnya 5,5, hampir 6. Kita coba gimana ini masangnya. Kecil seperti ini. Dan ini ada skrupnya. Ada wadah skrupnya ini. Tinggal kita luruskan seperti ini. Kok jadi? Dan kita buka satunya. Ini apa aja? Katanya kemarin ini voltasnya 12 volt. Yang terkecil. Coba saya pinggirkan dulu. Ini ada yang warna putih, ada yang warna agak biru. Kalau ini sepertinya ini 3 volt. Ini mungkin emergency mungkin. Tapi saya juga belum tahu. Soalnya tempatnya ini ada 2. Ini 3. Kalau ini per chip. Chip LED-nya kelihatan apa enggak ya? Nah, ini. Ini setiap chip ini adalah 12 volt ini. Ini 12 volt. Tangan saya agak kotor, enggak apa-apa ya. Nah, ini 12 volt per chip. Dan ini di seri paralel.
seri paralel 22. Kalau ini 3 volt. Coba kita cek drivernya. Nah, ini ada tempat baterai apa-apa ini. Oh iya, ini driver emergency sampel dari SE, penampakan seperti ini. Nanti kita coba juga sama. Nah, oke, ini sudah saya sambungkan driver emergency-nya dengan light emergency. Ini VCC-nya 3 volt dan yang ini juga 3 volt. Ini ternyata beda driver yang ini dan ini. Lebih besar dan ini agak kecil. Ini yang kalau yang besar dia pakai chip yang lebih banyak. Kalau yang kecil seperti ini. Ini tadi juga emergency. Dan kita coba, kita sambungkan dengan baterai. Kita cek, ya lumayan terang. Ini saya cek ya, lumayan sensitif. Seperti kalau terangnya ya biasa saja, seperti emergency lokal, seperti yang merek Tera itu juga terangnya seperti ini. Kalau listrik mati ya sudah lumayan, dan tentunya biasanya awet untuk baterainya kalau terangnya nggak terlalu mencolok. Kita coba yang satunya yang agak kecil. Sensitivitas juga sama ini. Langsung nyala. Ini malah kelihatan lebih terang kalau yang ini. Karena ini jumlah LED-nya sedikit. Nggak sebanyak itu tadi. Ya. Untuk nyala AC-nya kita coba. Nyalakan. Sangat terang sekali. Watt kecil ini, sepertinya 5 watt. Sudah terang. Ini juga sangat terang. Ya, lumayan untuk driver dan juga emergency-nya. Ini untuk chip light-nya memakai 5730. Nah, ini memang lebih terang yang 2835 biasanya. Tapi ini juga sudah lumayan, lumayan terang. Ini. Ya, selanjutnya kita review yang ini. Tadi sudah saya rakit untuk LED-nya. Seperti ini. Dan kita tes untuk chipnya, tadi sudah saya tes. Ini sepertinya ini menggunakan chip LED 1 watt 12 volt. Dan untuk arusnya ini agak kecil. Ini kemungkinan bisa diarusi arusnya 80 mA kalau yang seri ini. Jadi dia pakai arus kecil tapi terangnya sudah maksimal. Kalau ini di paralel otomatis dia 2 watt per jalurnya ini. Bisa kita lihat ya. Seperti ini. Ini paralel 22. Otomatis kalau
1 wattnya itu arusnya 0,8. Kalau di paralel seperti ini, dia kemampuan arusnya 8 kali 2 160 160 miliampere. Jadi dia bisa pakai driver 150 ke bawah. 160 ke bawah ini sudah terang. Kalau ini kalau ini maksimal ya arusnya 80-an miliampere. Ini sudah sangat terang sekali. Jika kita tes, ini serial 12, otomatis voltasenya ini 144. Nah, tinggal kita kalikan. Jika arusnya 0,8, dia wattnya 11,5. Ya, ini jumlah LED-nya kan 12 ini. Ini sudah mendekati maksimalnya. Tapi sangat terang sekali ini. Baru saya baru pertama kali melihat chip LED yang 12 volt. Jadi dia pakai arus ini 1 watt 80 miliampere, terangnya sudah maksimal sekali dan lumennya ini lebih banyak daripada yang 6 volt ataupun yang 9 volt. Dikarenakan ini di dalam chipnya ini bisa kita lihat ya. Kalau 12 ini pakai 4 ya. 12 volt. Kalau 4 ini sebenarnya bisa sampai 13 ini. 3 kalau 3 chip itu 9 12, 12 lebih ini. Kita coba untuk menyalakan dari salah satu saja. Nah, ini. Kita pakai yang ini, yang serialnya satu saja. Sudah malam sekali ini. Kita lihat ini jamnya menunjukkan setengah 12. Saya tadi baru bongkar, jadi belum tahu spek LED-nya ini berapa. Jadi baru saya tes tadi. Nah, ini kita tes. Min kita sambungkan ke min driver sana. Kita cek juga menggunakan ampermeter digital. Kita taruh plus di plus. Ini nggak bisa kebalik. Kita sambungkan. Dan kita coba untuk menyalakannya. Coba nyalakan. Nah, ini masih arus kecil 0,7 miliampere, sangat kecil sekali, nggak ada 1 miliampere. Kita tambah. Nah, ini 80 lebih, 80,4. Nah, ini sudah maksimalnya, ini maksimal 80 miliampere. Ini sangat terang sekali. Jadi meskipun arusnya kecil, dia sudah sangat terang maksimal. Sangat terang sekali. Dan warnanya ini putih. Putih bersih. Kita tambah. Nah, 90 ini terlalu berlebihan ini sebenarnya. Untuk spek LED-nya. Keluar sekitar 11 watt, tapi sangat terang sekali dikarenakan VCC-nya ini sangat tinggi ini. Ya. Sangat terang. Berikutnya kita tes ini, yang ini yang kecil. Ini dia tadi menggunakan driver yang 0,8 atau 80 miliampere, 0,08 ampere, 80 miliampere. Dia sangat terang sekali. Ini yang tadi 6 chip, dia keluar 6,2. Ini dikarenakan 80 lebih drivernya. Otomatis ini masih sisa beberapa ini.
Ini real, soalnya pakai driver yang 80. Tapi tadi saya juga belum tahu dari bosnya tadi speknya berapa, saya juga belum tanya. Tapi menurut pengukuran saya ini pakai 1 watt 12 volt. Dan kita bandingkan. Nah, ini yang SE tadi pakai 6 chip 1 watt 12 volt per chipnya. Dan kita bandingkan dengan dua lampu ini. Ini Aliano 5 watt dan Aliano 9 watt. Sebelum kita cek, kita siapkan dulu. Kita tes dulu. Ini yang 5 watt. Dia wattnya berapa di sana? Nah, 4,6. Yang satunya ini yang 9 watt 8,5. Ya. Coba kita bandingkan. Nah, ini yang 5 watt dengan yang ini. Nah, ini 5 watt. Ini yang SE tadi. Kalau dilihat secara kasat mata, nah, ini masih terang yang ini. Sangat jauh ini. Perbedaannya sangat jauh. Terangnya sangat jauh ini bedanya. Dan ini putih. Nah, ini agak kuning. Seperti ini. Masih terang ini. Coba kita ganti dengan yang 9. Nah, sepertinya masih ya hampir imbang ini. Ini sama ini. Imbang. Ya. Dan ini kalau dilihat dari samping ini juga terang, ini ya lumayan terang, sudah terang ini. Soalnya ini kamera jadi nggak bisa secara detailnya seperti apa, tapi yang jelas ini lebih putih dan ini agak kekuningan dikarenakan ini 7000 dan bagus sekali. Ini rencana nanti akan saya pakai di kamar saya tes. Ini yang segi 6 ini sangat unik sekali, dan juga chip LED yang 12 volt ini sangat terang. Ini juga lumayan tebal sekali ini. Ini casingnya tebal ini. Dan unik. Unik sekali. Juga tebal. Mungkin sekian video kita kali ini. Jangan lupa klik like-nya bos. Dan juga jangan lupa klik subscribe-nya itu, dipencet. Terima kasih telah menonton video kita kali ini. Semoga video ini menghibur dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir jam 12. Saya sudah mengantuk. Terima kasih.